Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana. Sebelum saya memulai video ini, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sekarang channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana sudah mencapai 100.000 subscriber. Dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah pernah menonton video saya. Dan semua teman-teman yang sudah komen, mungkin ada beberapa atau banyak mungkin yang komennya belum saya balas, saya mohon maaf. Tapi saya ucapkan terima kasih karena sudah setia berkunjung di channel YouTube Dwi Arsana, Ana Agung Dwi Arsana. Nah, hari ini saya akan membahas tentang membuat sebuah robot, merakit sebuah robot dengan sangat mudah sekali, yaitu dengan menggunakan sebuah kit yang sudah disediakan dari pabrik. Itu kita dengan mudah dapat merakit sebuah robot yang dikontrol dengan menggunakan handphone. Saya ingin menginformasikan karena channel YouTube saya sudah mencapai lebih dari 100.000 subscriber, saya berencana akan membagikan sebuah produk gratis, yaitu produk yang berkaitan dengan dunia servis-menyervis atau dunia elektronika. Yang pasti dulu saya ingin sekali punya alat itu atau produk itu, dan sekarang saya sudah punya lebih ya. Saya akan memberikan gratis kepada teman-teman, tapi di video berikutnya. Jadi giveaway-nya nanti di video berikutnya, video setelah ini. Tapi caranya, cara mendapatkan produk tersebut nanti saya akan jelaskan pada video ini. Jadi kalian ikuti video ini, dan sekarang kita akan langsung aja lihat produk seperti apa yang akan saya tampilkan, akan saya bahas di video saat ini. Oke, langsung aja. Kita akan unboxing sebuah produk, yaitu Flame Wheel. Nggak tahu, di sini ada tulisan Cina. Ada karakter Cinanya ya. Ini adalah produk dari DF Robot ya. Yang kalian bisa lihat strukturnya kayak robot beroda gitu. Dan karena namanya adalah Flame Wheel, mungkin robot ini digunakan untuk pemadam api gitu. Oke, ya. Barang ini dikirim pada bulan 9 tanggal 6. Dan kita langsung aja coba unboxing Flame Wheel dari DF Robot ini. Kita lihat apa isinya. Oke, bungkusnya. Lalu di dalam sini ada box hitam, black box. Oh, ternyata robotnya belum dirakit. Ya, ternyata sama sekali robotnya belum dirakit. Jadi di dalam box ini tersedia dua buah motor DC, gearbox motor DC ya. Lalu ini adalah kontrolernya, dan sudah ada modul wirelessnya. Saya kurang tahu ini nanti Bluetooth atau apa, tapi kayaknya Bluetooth ya. Nanti kita akan buka. Dan rumah baterai 4 rumah baterai, 4 ukuran baterai AAA ya. Dan ada beberapa baut. Nah, ini instruksinya, instruction manual. Wih, ternyata besar sekali. Ini cara merakitnya ya. Dari gambarnya, lalu cara memasangnya, dan sampai dia jadi. Oke. Oh, ternyata sudah ada aplikasi yang kita diberikan gratis. Jadi kita tinggal download aplikasinya, lalu kita bisa pakai untuk menggerakkan robot ini. Oke. Coba kita akan buka dulu yang lainnya. Ini dia.
Jadi saya kira dia pakai kayu atau triplek gitu. Ternyata ini adalah bahannya seperti serat kayu yang sudah dipadatkan. Jadi lebih rapi gitulah. Tunggu, ini jangan lepas nih. Oh, dia ada bagian yang terkunci sehingga dia nggak bisa lepas gitu aja. Harus ada sedikit paksaan. Nah, seperti ini. Sangat kokoh ya. Terlihat seperti kayu solid gitu. Dan yang lain kita akan copot-copot dulu. Lalu saya akan coba rakit. Ini dipotong menggunakan laser. Sudah pasti karena ada bekas terbakar di pinggir-pinggirnya ya. Oke, saya akan coba rakit dulu. Sesuai dengan instruksi manualnya. Teman-teman, tentu aja sebelum kita menyalakan robot ini, kalian bisa lihat ya, di sini tidak ada apa-apa lagi yang saya pasang dan tidak perlu adanya pemrograman. Tapi di sini kita lihat ada pin yang disediakan. Mungkin di kemudian hari kita bisa pasangkan beberapa sensor dan juga mungkin beberapa perangkat seperti mungkin kipas, mungkin atau air mancur gitu untuk mematikan api. Dan sebagainya. Ada servo juga di sini, kalian bisa lihat ada servonya. Lalu SDA SCL, komunikasi I2C dan ada USB untuk memprogramnya. Seperti itu. Tapi untuk kali ini saya coba untuk tidak memprogramnya. Tentunya saya harus memasangkan baterai. Saya sudah siapkan baterainya di sini. Dan kita akan coba pasang di robot ini. Lalu kita akan lihat akan seperti apa dia. Dan kita lihat ada lampu indikator yang menyala. Lalu kita akan ambil handphone. Go. Bluetooth, beli apa ya? Oke, di sini ada informasi tentang joystick, apa yang harus dilakukan di sini, dan mungkin itu aja. Lalu not connected ya,
kita akan connect dulu. Hold your Bluetooth device. Oke, setelah saya baca di manualnya, jadi nyalakan aplikasinya, Bluetooth-nya dinyalakan, lalu jangan dikoneksiin, tapi kita mendekatkan handphone ke robotnya. Jadi seperti ini, kita menyalakan aplikasi dengan mendekatkan sehingga indikator dari Bluetooth menjadi hijau dan kita siap untuk mengontrolnya seperti ini. Jadi kita akan coba untuk menggerakkan. Nah teman-teman, itu dia tadi adalah video tutorial bagaimana kita merakit sebuah robot atau istilahnya remote control. Tapi kita bisa kembangkan lagi dengan menambahkan beberapa sensor nanti. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan program ulang dengan menambahkan servo mungkin atau beberapa sensor atau beberapa mungkin modul gitu, dinamo atau kipas atau segala macam. Jadi kita sudah disiapkan kit yang mudah untuk kita pelajari dan mudah untuk kita rakit. Kalian bisa dapatkan produk ini di keterangan video di sini dan juga, oh ya, untuk informasi tentang giveaway. Jadi pada video setelah ini kalian hanya perlu mengetikkan komentar di produk giveaway itu hashtag tanda pagar. Dengan diikuti dengan tulisan giveaway Dwi Arsana nyambung, giveaway Dwi Arsana nyambung, lalu disertai dengan komentar kalian tentang YouTube. Jadi YouTube itu menurut kalian seperti apa, manfaatnya seperti apa, atau mungkin ada kekurangannya, kerugiannya kalian menonton YouTube, atau mungkin ada keuntungannya, kalian tulis saja, terserah kalian. Jadi mungkin seunik, seatraktif mungkin. Jadi saya akan pilih 2 orang yang akan mendapatkan produk di video berikutnya. Jadi tunggu aja produk apa itu kalian bisa saksikan di video setelah video ini. Oke, sekian dulu review tentang kit merakit robot ini. Kalian bisa dapatkan atau kalian bisa beli kit robot ini di link yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk ikuti giveaway dari dwiarsana.com. Oke,
board untuk kontrolernya ternyata sangat rapi sekali ya. Kalian bisa lihat sangat rapi sekali. PCB-nya